Sebuah video yang memperlihatkan 4 orang pria membawa senapan viral di media sosial. Kodim 0607 Sukabumi langsung memanggil keempat pria yang berada dalam video itu untuk klarifikasi. Keempat pria yang berada di dalam video ini memperlihatkan senjata api. Mereka juga berbicara dalam bahasa Arab. Diduga salah satu pria ini adalah Sekretaris Umum MUI Kabupaten Sukabumi. Pihak Kodim 0607 pun memanggil keempat pria untuk meminta klarifikasi. Barang bukti senjata sudah diamankan dan mereka pun akan dilakukan pembinaan. Saya tentu tidak ada sedikit pun saya terafiliasi dengan aliran-aliran garis keras. Barang tentu kami juga tidak ada sedikit pun niat atau punya apapun untuk melawan NKRI. Itu juga sudah mengklarifikasi bahwa beliau itu membuat video itu bukan dalam tujuan tertentu, tapi memang hanya ibaratnya itu iseng lah, iseng